Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan tetap bahagia. Di video kali ini saya mau membuat telur tomat ya teman-teman. Mau tahu caranya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Juga tombol loncengnya agar video baru dari saya tidak ketinggalan. Terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ada 2 butir telur, 3 buah tomat merah, 1 buah cabai hijau, 1 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 batang daun bawang, 1/2 bawang bombay, 1/4 sendok teh micin, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu penyedap, 2 sendok teh saori ya teman-teman. Saya sisihkan dulu ya bahan yang lainnya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan wadah. Pecahkan telurnya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tambahkan micin dan juga garam. Kocok hingga lepas. Nah, sudah seperti ini. Kocokannya. Kemudian kita siapkan telur, potong-potong atau iris-iris. Kalau yang besar bawang merahnya cukup 2 juga ya teman-teman, karena di sini saya bawangnya kecil-kecil jadi menggunakan 5 siung ya. Bawang putihnya dicincang. Juga cabai hijaunya. Juga daun bawangnya. Jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Juga bawang bombaynya. Pisahkan dari temannya seperti ini supaya dia berpencar satu sama lainnya. Kita tambahkan dulu ke wadah ya. Sini. Kemudian tomatnya dibelah, buang pangkalnya. Kemudian dibelah-belah lagi seperti ini. Jangan terlalu kecil ya teman-teman. Seperti ini besarnya. Hasilnya seperti ini. Kita diamkan dulu di sini.
Saya mau memanaskan minyak ya teman-teman. Jangan terlalu banyak minyaknya, secukupnya aja. Dengan api sedang, tes dulu minyaknya. Sekarang minyaknya sudah panas ya teman-teman. Goreng telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu kering ya teman-teman. Diorak-arik seperti ini. Tapi orak-arik kasar ya. Jadi artinya untuk memasak kol itu jangan terlalu besar agar hasilnya lembut. Sekarang telurnya sudah matang ya, mau saya angkat sudah cukup seperti ini misalnya. Oke, mau saya angkat, taruh di wadah yang lain ya. Nih seperti ini, lembut kan teman-teman. Kemudian saya sekarang memanaskan minyak kembali ya teman-teman, secukupnya aja untuk menumis bumbu-bumbunya. Saya nyalakan lagi api kompornya. Nah sekarang minyak sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Juga cabenya, juga bawang bombaynya. Jadi menggoreng di sini jangan sampai kering ya, cukup layu aja. Masukkan potongan tomatnya. Masukkan merica bubuk dan juga kari penyedap. Juga kalorinya ya. Masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Biar lengkap ya teman-teman. Kasih sedikit air, kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman. Kita tes rasa dulu. Jadi
ada yang bawang bombay, juga nikmat, tomat juga. Sekarang telur tomatnya sudah matang ya teman-teman, langsung kita mulai ke kompornya. Kemudian masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Ini ya teman-teman, telur tomatnya sudah jadi, rasanya sangat enak, nikmat, gurih, aroma bawang bombay, gampang juga bikinnya, sangat irit juga bahannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih yang udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.